Pemirsa, selain ornamen, pernak-pernik Imlek seperti bambu hoki juga laris manis. Bambu hoki dipercaya dapat membawa keberuntungan. Tak heran saat perayaan Tahun Baru Imlek, penjualan bambu hoki meningkat drastis. Bambu hoki merupakan tanaman mungil yang dipercaya membawa keberuntungan. Tak heran jika menjelang Tahun Baru Imlek, banyak masyarakat Tionghoa memajang tanaman mungil satu ini. Populernya tanaman bambu hoki di kalangan masyarakat Tionghoa dimanfaatkan oleh penjual tanaman asal kota Pontianak untuk menjual bambu-bambu hoki saat perayaan Imlek. Marni, penjual bambu hoki, mengatakan peningkatan penjualan bambu hoki lebih baik, bahkan dirasakan hingga 3 kali lipat. Alhamdulillah meningkat sebanyak 3 kali lipat dari biasanya. Lebih ramai peminatnya. Dibanding tahun lalu, alhamdulillah tahun ini lebih banyak lagi karena dari reseller kita yang paling banyak. Reseller yang Chinese juga ambil sama kita. Karena harga kita lebih murah. Membeludaknya permintaan bambu hoki pada tahun ini, Marni pun mengaku harus menyiapkan 2 peti atau sekitar ratusan pot bambu hoki yang siap dipasarkan ke konsumen di berbagai daerah. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Faisal Abu Bakar, iNews melaporkan.